Cool FM. Guys, sempena hari complimentary day. Yes. Salah. Compliment. Complimentary tu percuma ya. Hari compliment atau compliment day. Yes. Kita nak berikan puji-pujian, ucapan kasih sayang, terima kasih dan sebagainya kepada orang yang kita jumpa dan kita sayang. Kalau anda belum keluar rumah, beri pujian kepada mereka yang berada di dalam rumah. Tapi kalau tak buat kata-kata pujian, peluk je boleh? Boleh juga. Bukan. Itu kalau kat rumah. Dengan kawan-kawan haji. Okey kau hari ni? Itu tak puji, kau kena puji. Sekarang ni kita nak buat pujian pada Ria. Kau kata. Hai Ria, hey sayangku, hari ini kamu cantik. Best kan orang puji hari-hari kan sebenarnya. Boleh naikkan mood kita, boleh buat kita lagi bersemangat nak bekerja. Puji lagi, puji lagi. Garangnya. Sebab tu kita ni malas nak puji lebih-lebih sangat. Okay. Inilah jadinya. Macam mana kita nak tahu pujian seseorang itu ikhlas atau tak? Payah tahu, tak payah ambil tahu. Ya, cantik tu dong. Kita tiga orang ni tak ada apa-apa kata-kata lagi. Nak cakap ganti. Wah, hari ni nampak. Yang ini contoh tak ikhlas. Dah jom. Dia sebenarnya puji tak sebenarnya puji daripada kecantikan dan juga kehandsoman. Macam dah, memang dah nampak handsome. Contoh nampak handsome. Tak payah cakap lagi. Mungkin boleh cakap abang nampak bertenaga hari ini. Suka tengok, memberikan mood yang positif. Contoh. Abang nampak kurus hari ini. Okey. Sedap suara abang. Dah jom. Hai pintu. Awak nampak segak hari ini. Yang bernyawa saja. Yang bernyawa. Bang, terima kasih tau. Bisa handsome macam ni salah. Puji. Keselamatan kita orang kat dalam ni. Thank you. Mesti dia puji. Nampak. Orang tak nak dipuji ke tak juga. Kita orang tak payah risau sebab kalau buat apa video macam ni. Sebab kalau tak ada orang pun, at least Haizah dia akan bercakap. Hey, Ane. You look handsome today, Ane. Handsome. Oh my God, I'm tipu. Alright, jom. Kakak kita nampak cantik hari ni baju Rin. Hi. Depan tu macam ramai je nak puji. Okay, kita biarkan Haizah puji. Ya, abang nampak tak hari ni. Oh, tengok baju green rugby. You look good. Boleh, abang? Dia masih... Mak, kita ikhlas tak? Okay lah. Ini mesti selalu pau ni. Kenapa tak masuk takut? Ayah, abang. Tengok. Dia handsome kan hari ni? Yes. From top to toe. Cantik baju, bro. Okay, thank you. Batik. Hari puji sendiri. Okay, depan, kat depan ni ramai orang. Bukan tak nak puji, tapi sebab kalau kita puji nanti kena berhenti. Nanti kena masuk insurans. Ayolah, kena berhenti. Tengok kakak-kakak kita, dia jumpa dengan kita antara klien yang dia boleh nampak kan, semua senyum tau. Kita kena puji dia. Bagus. Thank you, Zah. Nama dia apa? Hujung sana tempat. Seri. Namanya Seri. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Seri sebab tiap-tiap hari Seri datang dekat sekitar Sibetas ni membersihkan, menjaga kawasan, mencantikkan kawasan Sibetas. Terima kasih, Seri. Kalau tak ada Seri, mungkin kawasan-kawasan ni tak berseri. Dia ada perumpamaan. Seri tak berseri. Seri tak berseri. Kepala Seri, diorang biasa bergaduh. Umpama ni ayam dan juga badak. Eh, tengok sini. Yang badak tu dia. Bukan abang tu. Nak puji orang pun sebenarnya susah. Hai. Hai, jiran. Siapa? Remy? Oh, jiran dengan Remy Isak lah. Abang, thank you, abang nampak handsome, bang. Thank you, bang. Oh, abang segak bergaya. Oh, beli roti. Oh. Tadi aku cakap, dia kata macam apa kucing dengan badak. Ha. Macam bukan saya, bukan badak yang badak tu. Aku tunjuk kau, tapi abang tukar belakang. Betul lah tu. Yeah. Wah, masuk ni pun nampak cantik. Nampak ya, bersemangat mereka berdua. Ini wanita yang kita cari. Kalau nak cari jodoh, ini dia. Contoh yang terbaik, okey? Cantik, sopan. Silakan. Yang ini wanita yang paling busy. Walaupun tapi, dia busy tetapi dia tetap juga dengan kerja dia. Bagus ni. Cantik. Dia tetap menjaga keterampilan. You look good today. Ni sampai bila puji pula dia puji. Dan yang ini kita kena puji dia selalu sebab dia selalu menjaga pintu kita. Dia akan selalu melemparkan senyuman. Ini pejabat kita orang. So, siapa-siapa yang akan masuk kena jumpa dia dulu. Senyum. Thank you so much. Terima kasih awak. Ya, terima kasih. Saya selalu jumpa tapi lupa nama. Okey, semua orang dah puas kita puji. Jadi janganlah jadikan compliment day ni untuk memuji satu hari je. Yeah. Hari-hari pun boleh, bila-bila pun boleh dengan ikhlas hati, alright? Yes.
Itu je lah nampak gaya. Jangan sombong dengan pujian. Jangan bongkak dengan dapat pujian. Yes, ingat, puji seikhlas hati. Tak payah puji banyak-banyak, puji satu je. Anda terbaik hari ini. Cool FM.